Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk Komisi Informatika dan Komunikasi. Yang kami hormati seluruh pengurus harian dan kita hukum, para kiri, para ulama, para sekretaris, dan ustazah dan hadirin ini semua, alhamdulillah. Komisi Informatika dan Komunikasi, insya Allah kita akan menyampaikan yaitu dua program di tahun ini. Yang pertama adalah program seminar sehari, ya, yang insya Allah akan kita laksanakan pada bulan Agustus. Yang kedua adalah program dakwah secara live melalui TV MUI Kota Depok. Yang pertama mengenai seminar dakwah di era digital judulnya. Ini insya Allah kita akan laksanakan di bulan Agustus, tinggal nanti menyesuaikan jadwal yang disiapkan oleh pengurusan IAI. Dan masalah teknisnya nanti biasa kita serahkan pada pengurusan IAI, ya, siapa yang diundang. Tapi yang jelas di seminar dakwah di era digital ini kita akan membahas tentang media sosial dan juga sarana komunikasi cara dakwah dengan media sosial. Isinya di hari itu kita akan praktekkan pada ulama. Teknisnya, pelaksanaannya, kemudian hasilnya seperti apa, cara insyaallah. Kemudian sasarannya adalah para ulama sekolah Depok, ya. Jadi karena saya sering menjumpai ulama yang kadang-kadang ada juga yang masih praktek. Nah, ini perlu ada sedikit sentuhan. Karena kalau dakwah kita membaca kitab aja, saya kira sekarang ini harus dibikin dua ini, dua metode. Yang satu adalah metode secara digital, karena memang zamannya sudah zaman digital. Itulah kita akan memberikan motivasi pada para ulama, para saintis untuk bisa menggunakan bagaimana media-media sosial yang cukup banyak di dunia ini. Bahkan perlu diketahui saat ini banyak orang sudah meninggalkan TV, ya, kebanyakan cukup megang HP. Coba dilihat di MUI, di kegiatan seminar, di mall-mall, dan semacamnya. Jadi TV itu banyak yang aku disana. Kemudian yang dakwah live ini insya Allah ini adalah dakwah secara panjang, karena saya dengar dari pengurusan ini sudah menyiapkan satu studio. Ya, insya Allah itu kita akan pergayakan sehingga MUI itu apa ya, bisa dilihat setiap saat minimal seminggu sekali. Ya. Acara live-nya itu bisa dilihat dan kita publikasikan bahwa setiap hari ini ada live dakwah dari MUI Kota Depok. Tempatnya adalah di studio yang kita siapkan. Nanti kita akan atur. Kemudian apabila di MUI memang belum punya peralatan, ya tidak apa, nanti dari khususnya saya pribadi, insya Allah untuk studio itu saya sebenarnya siap untuk membantu peralatan secara teknis lengkap, ya, bisa online. Hanya MUI tolong menyiapkan satu jaringan yang speed tinggi, ya, speed tinggi WiFi yang speed tinggi khusus untuk itu. Karena apabila kita live kita ini kan selanjutnya dilihat seluruh dunia, ya. Kalau jaringannya tidak bagus, nggak enak juga lihatnya. Itu usulan kami di program Infocom, ya. Alhamdulillah ini program ini yang pertama ini sudah disepakati pada rapat kemarin komisi yang dipimpin oleh sekretaris kita Ustaz Rohmat dan disepakati oleh ketua bidang, ya, bahkan ini yang ini dari ketua bidang juga kita diskusi, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan catatan tertulisnya.
Terima kasih kepada Komisi Pokok. Dan selanjutnya kami persilakan Komisi Pengkajian dan Penelitian untuk menyampaikan usulan. Demikian, Pak. Terima kasih, pimpinan. Bismillah.